Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita jumpa lagi masih edisi spesial bulan Ramadan ya. Dan kita ada kesempatan lah kunjungi lagi teras-teras rumah ya yang sangat luar biasa. Dan sangat rajin pemiliknya ya. Lagi siram-siram bunga dan mengurus bunga-bunganya ya kesehariannya. Bunga-bunganya sangat subur, kita akan sorot satu persatu koleksi beliau ya. Dan kediamannya pun sangat asri ya. Di hunian elit nih di Pasir Pengarayan ya tempatnya. Dan kesempatan kali ini ya ada kunjungan kembali masih di bulan puasa. Di kediamannya Ibu Nurlena ya. Ibunya yang sangat rajin, kita akan sorot-sorot koleksi beliau satu persatu. Ini kita sorot dari sebelah samping rumahnya ya. Seperti ini kediaman beliau. Rumahnya sangat rimbun, dipenuhi koleksi taman hiasnya ya, atau bunga hiasnya. Ada juga yang ya di dalam teras beliau ini satu rak penuh ya, dipenuhi koleksi tanaman hias. Kita akan sorot aja satu persatu nanti ya. Kita akan mulai aja ya, sorot satu persatu koleksi beliaunya ya. Dari yang segerumbulan di sebelah teras rumah beliau ya, sebelah kiri, kita akan sorot aja satu persatu koleksi beliaunya. Dari yang pertama nih ya, ada bonsai bougainville-nya nih yang udah habis nampaknya bunganya nih. Ada juga nih singoniumnya ya, koleksi beliaunya sangat komplit nampaknya. Ada juga philodendro kabelbusinya nih ya. Sangat subur sekali, sangat rajin, baru saja disiram ya. Dan ada juga di dalam sana nih ya, lidah buayanya memakai pot warna putih. Dan ada juga sosor bebeknya nih mungkin ya, sangat subur sekali, sangat cantik, memenuhi koleksi beliaunya. Ada juga sensiterana nih ya, atau lidah mertuanya, ada dua pot ya, walaupun sebagian besar nih ada di lesehan aja atau di bawah. Ada juga nih koleksi beliaunya nih pakisnya ya, atau fernnya, sangat subur dan cantik sekali. Ada juga kalateanya ya, yang sangat subur, memakai pot besar nih. Kalateanya berbagai macam jenis kalatea, ada juga di sebelahnya jenis varian yang lain ya kalateanya. Berbagai sensitera pun terpajang banyak sekali ya koleksi beliau. Ada juga nih sensitera sirip kuningnya ya, sangat subur. Kita akan masuk aja ya ke dalam terasnya nih, berbagai jenis tanaman hias beliaunya yang sangat unik-unik dan cantik-cantik. Sangat subur-subur ya koleksi beliaunya nih. Kita ada koleksi beliau yang sangat luar biasa nih ya, yang lagi viral, yang lagi banyak diburu kolektor ya. Kaladiumnya yang sangat cantik, ada juga kalateanya ya, ada di dalam teras beliaunya ini. Sangat mengedukasi kita semua ya. Ada juga berbagai jenis aglonema ya. Aglonema nggak ketinggalan koleksi rumahan ini. Ada juga kalatea jenis lain ini ya. Sangat subur sekali. Dan ada juga philodendronya yang sangat super subur ini ya. Memakai pot warna putih. Ada juga nih kaladium atau aglonema heng-hengnya nih yang sangat subur dan lebat sekali ya, memakai
media mungkin subur sekali ya. Kurang lebihnya seperti ini koleksi beliaunya di sisi samping teras beliau ya. Ada juga nih bunga sakuranya ya, atau pacar airnya yang lagi mekar. Sangat subur sekali, baru disiram juga nih ya. Dan di sebelahnya nih ada caladium tisunya ya, sangat cantik sekali dan subur sekali. Dan ada koleksi bunganya nih ya, yang ditempel di dinding ini sangat subur. Sudah menjuntai ke sebawah, ke sebelah bawah ya. Dan ada Big Roy-nya nih yang sangat luar biasa. Memakai medianya mungkin ini luar biasa ya. Sangat subur sekali. Koleksi luar biasa nih ya. Enggak hanya koleksi bunga ya, tanaman atau buah-buahan pun dikoleksi beliaunya ini ya, sangat rajin ya. Mengurus kesehariannya berbagai jenis bunga maupun tanamannya. Kita beralih ya, kita sorot-sorot lagi ke samping teras sebelah kanannya nih ya. Sangat luar biasa juga koleksi beliaunya nih di sebelah kanannya. Ada satu rak penuh ini koleksi beliau berbagai macam jenis tanaman hias ya. Bunga-bunga yang sangat subur-subur kita dekati, kita sorot satu persatu. Ada yang pertama nih ya, di sebelah atasnya nih. Jenis Calatheanya yang sangat super wah. Memakai pot warna putih ya. Dan di sebelahnya ada Calathea Black Lipstick ini ya. Koleksi beliaunya juga hadir black lipsticknya. Dan bunga pakisnya ya, atau fernnya yang sangat luar biasa nih. Sangat rimbun sekali. Dan berbagai jenis tanaman hias yang lain ya di pojoknya ini. Ada juga Big Papanya nih, aglonemanya. Dan ada juga Caladium kerisnya. Ada juga aglonema cochinnya ya di sebelah bawah. Ada juga Big Roy-nya nih ya, sangat subur sekali. Ada juga di bawahnya ini Calatheanya ya, black lipsticknya. Dan ada juga aglonema lipsticknya, sangat subur sekali. Dan ada juga nih satu ini ya di bawah, Singoniumnya sangat lebat sekali. Dan ada juga Bigonianya nih ya. Berbagai macam jenis tanaman hias. Seperti ini kurang lebihnya ya, kita sorot dari kejauhan. Berbagai macam jenis koleksi beliau. Dan ada juga nih Calathea jenis yang lain ya, sangat subur. Di pojok tiangnya ini memakai pot yang besar ini ya. Seperti ini koleksi beliau. Berbagai macam jenis Calathea maupun aglonemanya ya. Kita akan masuk ya koleksi beliaunya yang ada di depan kamarnya nih. Terpajang berbagai macam jenis tanaman hias yang lain ya. Seperti ini ada sirih gadingnya ya, yang menjuntai memenuhi temboknya nih. Tanaman gantungnya, tanaman hias gantung sirih gadingnya ya. Dan ada juga nih ya di bawah Caladium sendiriananya ini. Sangat subur sekali. Dan ada Bigonianya ya, sejenis yang lain Bigonianya. Ada juga koleksi belianya nih sejenis puringnya nih ya. Sangat cantik sekali. Berbagai macam jenis tanaman hias yang lain juga terpajang nih ya. Caladiumnya.
maupun tanaman hias yang lain. Cantik-cantik sekali koleksi beliaunya nih ya. Kita akan sorot-sorot aja. Ada juga begonia yang lain ini ya, sangat cantik sekali. Dan ada juga nih homalomenanya, sangat subur sekali ya, memakai pot besar ini. Ada juga tanaman hias yang lain ya. Nah, banyak juga koleksi bionya nih yang terbajang maupun di bawah aja ya. Lesehan-lesehan seperti ini koleksi beliau. Kita lanjut lagi ya, sebagai pengingkat. Mudah-mudahan ini masih di spesial Ramadan ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita atau berpuasa kita diterima oleh Allah ya. Dan terima kasih aja untuk semuanya yang udah dukung channelnya Bungaku 79. Dan terima kasih juga untuk tuan rumahnya ya, ibunya yang udah mengizinkan koleksi bunganya di utak-atik. Dan koleksi beliaunya ini sangat subur-subur tadi ya, sangat cantik-cantik. Menginspirasi kita semua koleksi apa? Pencinta bunga di seluruh Indonesia maupun dunia ya. Mudah-mudahan ini videonya menjadi inspirasi untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin ya untuk semuanya. Dan terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.